Kan ya, lebih baik untuk saat ini kami terus terang agak melarang untuk peliputan ke TPA. Oh iya, jadi paham juga kita nih. Begitu, ya. Karena kami ya ingin fokus dulu sampai minimal sampai undangan berlanjut jam jalan ya. Oke. Masuk dari PLTS ini nih Pak, tahapan-tahapan yang dilalui seperti apa Pak? Nah, kita udah beberapa tahapan, jadi pertama kemarin kita udah ada konsultan untuk disusun OBC pre-EPS kan ya, yaitu dari Korea Selatan, KT, dan dia karena dia yang memberikan hibah dana buat dokumen tersebut kan ya. Berapa totalan hibah itu? Nah, untuk yang hibahnya kan dari sekitar berapa? Saya juga sekitar 5M betul atau dari pusat kan ya, dengan pihak pusat. Jadi, ya. Kementerian Keuangan yang ini. Iya. Nah, kita sudah dokumen OBC itu sampai jelas apakah teknologi yang dipilih, berapa ton sampah yang akan diproses kan itu ya. Nah, sehingga dipilihlah oleh kita, oleh pemerintah kita akan pilih teknologi yang zero waste. Sampah tidak usah dipilah lagi, langsung diproses, langsung habis kan. Nyisa mungkin sekitar 5% lah residunya, abunya gitu ya. Nah, sehingga diputusin oleh wali kota, saya pengen PLTSA supaya sampah jadi bisa habis juga ada manfaat buat energi listriknya kan. Nah, udah OBC selesai, sekarang lagi tahapan bagaimana kan nyusun tentang tipping fee-nya. Kan tipping itu bayaran untuk pokoknya berapa kalau pentaksel kan. Karena dalam aturan PLPS ada disebutin tipping fee untuk pulau sampah itu per ton maksimal 500 ribu kan gitu ya. Per ton 500 ribu? Di PLPS-nya. Sehingga dari 500 tersebut silakan daerah mau berapa, sisa pusat yang membantunya. Nah, sekarang kita lagi bahas itu berapa sih kemampuan daerah. Kalau dari Cipucang sendiri dalam sehari berapa ton Pak? Yang masuk ke Cipucang sekitar 350 ton. 350 ton per hari. Dari sampah setangsel sekitar 970. 970 lah. Sampah total sampah setangsel. Total TPA atau gimana? Enggak, produk sampah sehari. Total produksi. Jadi Tangsel itu dengan 7 kecamatan, 54 kelurahan, total penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. 1,5 juta jiwa. Sampah per hari sekitar 970 ton sampahnya. Yang dihasilkan oleh masyarakat 1970 ton lebih kurang. Nah, yang dimau yang diagu ke TPA karena keterbatasan lahan kan ya. Banyak sisanya ini. Nah, sisanya ada yang diolah oleh swasta, masih ada yang masuk ke Batang Gebang, ada. Ada yang diolah oleh beberapa pengembang kan ya. Iya, ada juga yang dikelola oleh pihak kayak Bueko, ada di sini swasta. Sebagian juga ada oleh masyarakat dipilah mulai TPS 3R-nya, bank sampahnya, ada juga yang dibuang ya sembarangan kan. Nah, itu. Sehingga masih banyaklah sampah yang belum kita selesaikan. Kita hanya mampu dasar itu perharinya. Nah, sehingga dengan posisi tersebut wali kota itu mendesaklah kawan pada saat akhir tahun 2017 ke Kementerian Maritim supaya Tangsel masuk ke PLTSA. Alhamdulillah disepakatin PNPRES PLTSA. Nah, sehingga Tangsel lagi proses sekarang tahapan udah OBC udah ada, udah market sounding kita udah ngundang beberapa investor kemarin sekitar bulan Juni datang dari beberapa negara luar negeri juga datang di sini berminat. Nah, sekarang kita dalam proses untuk ke FS. Untuk prasi kelayakannya lebih detailnya kan ya. Nah, udah FS dan itu sebagai bahan buat lelang nantinya, lelang secara internasional kan. Nah, itu nanti mudah-mudahan sih dalam waktu cepat lah kita ingin segera FS selesai, target ibu wali kota dan pusat itu akhirnya udah ada pemenangnya. Pemenang untuk ini. Kalau masa waktu lelangnya kapan Pak? Lelangnya kita belum, masih proses FS harapan ibu deh akhir tahun 2019 udah mulai ketapan lelang kan pengennya gitu. Karena yang itu menyangkut beberapa ini ya, dokumen yang perlu dilengkapin gitu lebih ini. Nah, itu udah kerekan, kita disupport oleh Pak Penasnya, KLHK-nya, Maritimnya, gitu udah sama-sama tim tingkat nasional kan. Nah, insya Allah kalau karena itu punya di PRPS 35 ya saya yakin karena itu serius menyelesaikannya dan dari 13 kota se-Indonesia kan yang terus itu kelihatannya yang
Tangsel yang cepat mengejar ini ke lebih cepat gitu ya. Prosesinya? Iya, karena ya kan ada juga Surabaya, Kota Tangerang. Iya. Tangerang juga ada masuk kereta, tapi masih belum ini ya, belum sampai ke Tangerang juga kan. Ya kita akan terus upayakan mudah-mudahan ini segera terwujud karena kita kan tidak punya lahan lagi. Iya benar. Lahannya udah kapasitas ya. Hah? Kapasitas. Iya, lahannya udah enggak bisa ngembangkan lagi gitu. Karena tambah kan semakin lama semakin nambah, yang perlu tambah sehingga yang paling tepat di Tangsel ya harus direwis gitu kabarnya dengan saya yang bilang lagi. Nah itu. Gitu ya. Dari total kalau misalnya gue serap kucing, Cepecang berapa? Apanya? Total lahan. Lahan kita miliki itu 13,6 hektar. 13,6 hektar. Nah, yang 2,5 sampai 1,7 sekitar 4 hektar lebih kan buat landfill. Buat landfill itu kolam buat nyampah, untuk timbunan sampah. Lagi satu berdua. Nah, yang lainnya kita ada 5 hektar masih kosong. Yang buat ini buat PLTSA. 5 hektar masih kosong tuh. Buat PLTSA nanti dibangun. Nah, sebagian ada kolam licin dipakai ya, perkantorannya, buffer zone-nya gitu. Kita udah di beberapa lahan dipakai. Total keseluruhan 3,6. Nah, yang akan kami bangun buat PLTSA yang 5 hektar itu namanya itu. 5 hektar. Dan itu emang satu-satunya ya, dia menampung sampah karena emang udah enggak bisa nampung. Iya, karena kalau dengan konsep PLTSA, sampahnya minimalnya sekitar 70 ton per hari. Diolah langsung, langsung habis. Kita semakin ini juga dengan sampai ke pasar 1000 ton masih mampu gitu. Sehingga harapan saya dengan ada PLTSA, sampah Tangsel bisa masuk, sana diproses. Sehari tidak akan numpuk kayak nanti itu. Kalau masuk ke ini sehari enggak 350 ton atau 750? 350. Ini 750 jualan. Buat PLTSA itu. Oh, dia dalam sehari itu. Iya, oh, bukan minimal. Iya. Minimal 7,5, minimal 7,5, tapi maksimal ya bisa 1000. Iya, makanya kalau kriteria ini masuk ya, karena di Tangsel itu sampai 1000 ya. Iya, 1970. Iya, 1970, 1000-an. Iya, nah itu. Ini tak, Pak, untuk mengantisipasi sebelum ini, Pak, kan banyakan malah kata Pak Wali Kota Tangerang tuh, kiriman sampah dari Tangsel itu lari ke Sungai Cisadane ke sana. Nah, ini memang kadang-kadang kan karena kebetulan yang mengalirin sungai yang lewat TPA kan sebenarnya. Iya. Padahal yang mana sungai kan hulunya kan bukan dari sarai sini nih. Bogor. Dari awal kan saya kan. Nah, sementara yang kalau namanya banjir kan sampah kan udah ngangkut. Iya, jadi bukan Tangsel aja. Iya. Kalau saya sampai saat ini bisa dianggap agak-agak enggak pas kalau itu buat bawa sampah yang masuk tamparan dari TPA Cipucang gitu kan. Iya, karena alirannya kan mengalir bukan hanya jadi kalau awal ditangsel nih sebenarnya apa startnya, iya. Nah baru bisa ini kan dari kalau saya lihat kenapa saya berbicara gini kalau banjir pas naik ya saya pernah pakai perahu start di ujung sana udah sampah nempel di pohon-pohon bambu iya. Sebelum TPA, iya. Nah begitu lewat TPA berarti kan bawa sampah banyak begitu. Langkah antisipasi misalnya buat dijaring gitu kan? Kalau jaring cuma enggak. Ada apa gitu jebakan-jebakan sampah misalnya? Ini kan sungai yang mengalir beberapa kota kan repot. Kalau kita di jari sini, sumpahnya sih kan kita yang repot juga ngolah sampah yang dari bawah hanyut kan. Akhirnya mau tidak mau ya harus ada ini, ada keterpaduan aja dari beberapa kabupaten kota.